Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back again to channel Teaser Update ya guys. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dalam limpahan rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti biasanya pagi hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Al Aman dan Katiran ini, tapi jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya. Langsung saja yuk guys, kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari Al Aman dan Katiran ini untuk updatean di edisi pagi hari Jumat berkah ini ya guys. Check it out. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram Tiara update seputar karya dari Kak Tiara Andini on platform TikTok untuk hashtag Tiara V dibuktikan mencapai 1 billion view on TikTok tuh. Buktikan salah satu single dari Kak Tiara Andini tentunya featuring Vidi Aldiano. Tertulis di situ caption hashtag Tiara Vidi buktikan reach 1 billion view on YouTube or TikTok. Ya, di situ sepertinya salah penulisan oleh Instagram Tiara update. Masih seputar platform TikTok, kali ini Kak Tiara Andini merepost updatean dari official TikToknya Lale Manino tuh. Di situ tertulis caption ya, kali nyiptain lagunya enggak ikut trennya ya. Ternyata guys, akhirnya Lale Manino yang menciptakan lagu Kebintang Hatiku milik Kak Tiara Andini akhirnya ikutan tren tersebut ya. Bener juga tuh, masa iya yang nyiptain lagunya enggak ikut tren lagu Kebintang Hatiku yang memang lagi happening beberapa minggu belakangan ini on platform TikTok. Instagram Tiara Andini juga ikut merepost updatean dari Kak Tiara Andini tersebut ya. Judulnya saling repost merepost updatean dari video TikTok Lale Manino. Instagram Tiara Andini TV menambahkan caption, mohon maaf tapi yang nyanyi udah sampai ada tren lagunya yang lain belum ikutan juga nih. Benar sekali ya guys, karena lagu Gepitang Hatiku milik Kak Tiara Andini sudah mulai bergeser dengan lagu Cintanya Aku featuring Arsy Widianto yang memang beberapa hari belakangan ini masih fresh sekali, sangat-sangat happening on TikTok. Banyak sekali para public figure membuat video TikTok menggunakan lagu Cintanya Aku featuring Arsy Widianto Kak Tiara Andini. Repostan berikutnya dari Instagram Tiara Andini TV tertulis caption, dibilang telat iya tapi lebih baik telat daripada enggak sama sekali. By the way kakak-kakak Lale Manino, kalau penasaran udah siapa aja yang pakai template Gepitang Hatiku, boleh langsung dilihat di highlight judulnya GH full template ini. Kira-kira Kak Tiara Andini kapan ya muncul updatean video TikToknya menggunakan lagu milik dirinya sendiri Gepitang Hatiku setelah yang menciptakan lagunya sudah ikutan. Nah yang ini updatean video TikTok Bang Min dapatkan repostan dari salah satu Instagram fanbase. Kalau tidak salah ini repostan dari Instagram T-shirt official ya guys. Akhirnya diupload juga oleh Papa Deddy melalui akun TikToknya @deddycruiser untuk momen sungkeman Kak Tiara Andini bersama dengan para keluarga besar yang tentunya tidak mudik dan berlebaran di kediaman Kak Tiara Andini yang berada di BSD Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan. Di situ ada eyangnya Kak Tiara Andini ya, eyang putri maupun eyang kakung tuh. Ada yang tahu ini eyang dari pihak siapa? Sepertinya ini eyang dari pihak Mama Yosi ya guys. Kalau salah bisa kalian koreksi di kolom komentar. Sepertinya ini bener nih, pihak dari eyangnya Kak Tiara Andini dari Mama Yosi tuh. Nah kalau ini momen sungkeman dari Kak Tiara Andini, Bang Min jadi terharu nih, mengandung bawang sekali ketika Kak Tiara Andini sungkeman dengan Mbah Kakung atau Eyang Kakungnya. Lalu di sini terlihat ada Ule yang pastinya dipeluk oleh Papa Deddy bersama dengan Mama Yosi di momen sungkeman yang memang sangat identik dengan tangisan ya, momen sungkeman keluarga di Hari Raya Idul Fitri tentunya. Tidak terkecuali untuk Kak Tiara Andini bersama dengan keluarga.
Beres update seputar Kati Randini terakhir yang Sukeman tadi Bang Min tampilkan. Sekarang kita masuk ke updatean seputar Papa Shad. Apakah Alshad masih berada di Pulau Dewata Bali bersama dengan rombongan dari Rans Entertainment untuk segmen pelesiran? Di sini kita masuk ke updatean Fadil Jaidi terlebih dahulu ya. Tertulis caption Wibu Time. Itu adalah Alshad kok, walaupun pencerahan atau lampunya sangat gelap, tapi itu kita tahu bahwa Papa Shad sedang menikmati anime dari Jepang atau kartun dari Jepang tuh. Kalau memang dapat teman sesirkel langsung auto nyambung dong. Contohnya saja di sini Papa Shad merepost updatean dari Fadil dengan caption recommended by Fadil Jaidi. Duo wibu kalau satu kamar di sebuah penginapan pasti langsung dapat referensi-referensi baru ya. Salah satunya Papa Shad nih dapat referensi untuk menonton anime lainnya dari Fadil Jaidi. Ada yang tahu anime atau anime apa yang tengah disaksikan oleh Alshad via tablet ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya guys. Dan updatean penutupnya kita ke Instagram story-nya Keanu nih, terlihat di situ ada Mama Gigi dan juga beberapa dari tim Rans Entertainment. Jika dilihat dari updatean Keanu ini nih, mungkin bisa disimpulkan ya bahwa rombongan dari Alshad, Fadil, Keanu dan juga beserta para public figure lainnya sudah bertolak kembali ke Jakarta setelah liburan mereka di Pulau Dewata Bali. Momen liburan hari raya Idul Fitri pastinya tuh guys. Di sini terlihat ada Mama Gigi tuh. Pak Keanu mengucapkan terima kasih tentunya untuk Mama Gigi karena sudah diajak liburan dalam segmen Rans Entertainment Pelesiran. Jika Keanu saja sudah pulang ke Indonesia, updatean dari Instagram story-nya ini, kemungkinan besar ya Alshad memang sudah kembali ke Jakarta atau bisa jadi memang sudah on the way pada saat malam itu juga menuju ke Kota Kembang Bandung. Kita saksikan saja di updatean pukul 10 pagi hari nanti jika muncul updatean dari Alshad. Untuk morning baby celeb pastinya Papa Alshad sudah berada di Bandung 100% tebakan Bang ini ya. Oke, kita nantikan saja kejutan dari Papa Shad untuk hari ini di Jumat Berkah. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update pada kesempatan pagi hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.